Satgas bubarkan pelatihan guru. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Diduga melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, pelatihan guru yang berlangsung di Aula SMK N1 Palangkaraya dibubarkan Satgas PPKM Kecamatan Pahandut pada Rabu 25 Agustus 2021 pagi. Pembubaran dilakukan setelah peserta melebihi dari 25% kapasitas yang diperbolehkan selama PPKM level 4 yang berlaku di Kota Palangkaraya. Meski telah memberlakukan sejumlah protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Ketua Satgas PPKM Pahandut Berlianto Binti mengatakan, meski kegiatan dilakukan melalui Zoom meeting, tetapi pembukaan dilakukan secara tatap muka. Setelah dikonfirmasi, kegiatan pelatihan guru ternyata juga belum memiliki izin dari Satgas setempat terkait pelaksanaan. Diketahui, kegiatan pelatihan guru dibuka langsung pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Saifuddin. Selain dari Satgas PPKM Kecamatan Pahandut, pembubaran kegiatan juga dihadiri Satgas COVID-19 Kota Palangkaraya. Ferry, untuk Tabingan TV.